Tunggu deh, bajunya nggak bikin dekil gitu di kulitku karena ada beberapa warna baju yang kan kulit aku nih warnanya begini ya. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, jadi kemarin tuh aku udah janji sama kalian, aku bakal nunjukin belanjaanku selama aku di Bangkok. Tapi ini baju-baju ya. Karena di Bangkok itu kan murah banget harganya. Jadi aku belanja kemarin itu satu koper isinya baju baru semua. Dan itu aku menghabiskan hanya kurang lebih 1 jutaan. 1 jutaan ya, bukan 1 juta. 1 jutaan tuh biasa 1 juta koma berapa gitu. Tapi aku bener-bener baik banget buat bajunya. Aku bakal pakai dan tunjukin ke kalian baju-baju yang sudah saya beli. Yuk kita ganti baju dulu di baju yang pertama. Oke guys, ini adalah baju yang pertama. Kenapa aku pilih baju ini? Karena kemarin itu rencananya aku memang mau liburan ke Afrika kan. Nah di Afrika itu kan safari-safari itu warnanya kan kayak gini. Jadi aku langsung jatuh cinta dengan baju ini. Karena ini bisa dipakai buat kalau mau rapi bisa, mau santai juga bisa. Tinggal kita match aja sama sepatu. Lucu banget guys. Oke guys, ini baju aku yang kedua. Ini lucu banget. Ini tuh ini gak nyambung ya. Ini ada bawahannya celana dan ini atasannya. Ini keren banget ya. Mau kalian pakai buat ke acara apapun dia bisa. Bisa pakai flat shoes, bisa pakai heels yang super tinggi. Oke, by the way, aku mau ngasih tau kalian, aku tuh lagi suka banget pakai parfum Pucelle. Ini memang enak banget baunya. Aduh, sumpah. Ini tuh wanginya elegan banget. Parfum ini enak banget. Oke, ini wanginya floral dan gourmand. Dan ini wanginya elegan banget, cocok banget sama outfit aku hari ini. Dan ini tuh brandnya lokal. Brand lokal, wanginya enak, tahan lama, best. Oke guys, ini baju yang ketiga. Ini keren banget. Ini aku suka banget karena ini cocok buat kalau aku, karena kan aku suka pergi ke Bali. Jadi aku suka banget baju-baju yang kayak gini. Simple, dress tinggal pakai sendal aja kayak udah bagus. Ini tuh kayak summer-summer gimana gitu, kayak summer-summer hot-hot gitu, so kayak gue. Banyak banget kemarin di video yang kemarin tuh kan aku pakai baju ini sempat bikin di YouTube. Terus banyak yang nanya, Kak Aurel bajunya lucu, beli di mana? Belinya di Bangkok, di Platinum Mall. Banyak banget. Oke guys, terus sekarang karena bajuku kayak gini, kayak summer-summer gini, aku harus pakai parfum. Ini dari Pucelle juga. By the way, ini itu cologne ya. Jadi dipakainya tuh biasanya aku pakai cologne itu kalau habis mandi, langsung aku pakaiin di badan. Itu tahan lama, baunya enak banget dan seger. Oke, ini aku ya pakai yang Denti. Nah, ini tuh wanginya cocok banget buat suasana summer karena dia itu campuran wanginya bunga dan buah-buahan. Jadi seger dan enggak bikin mual. Kadang kalau pakai parfum kan baunya mual. Nah, ini tuh seger banget. Ini paling cocok dengan outfit aku ini. Oke guys, ini baju aku yang keempat. Aku lagi suka banget pakai jumpsuit. Kenapa? Karena kita kelihatan jadi lebih kurus gitu loh, lebih jenjang. Tinggal pakai heels aja udah gitu udah cocok. Dan warnanya tuh lucu. Oke guys, sekarang aku mau pakai lagi parfum. Parfum si cologne ini, si Pucelle. Kalian pasti tahu kalau udah ngikutin aku dari dulu, aku itu memang ratu tuh wangi-wangian. Jadi aku dari SMA tuh selalu pakai gonta-ganti parfum. Nah, ini enak banget. Ini aku pakai yang Azur. Ini tuh aku sukanya dari si Azur ini, wanginya tuh fresh banget. Tapi freshnya beda sama si yang Dayanti tadi. Kalau ini tuh kayak lebih bikin semangat, kayak kalau mau olahraga tuh yuk semangat. Karena parfumnya tuh wanginya ya segar gitu. Ya enak, ya pergi, ya ayo. Nah ini yang selanjutnya, aku juga suka banget karena kemarin memang aku tuh pas ke Bangkok itu banyak banget beli baju memang buat ke safari. Nah ini tuh cocok banget kan. Dan warnanya itu hijaunya tuh hijau-hijau army gimana gitu. Nah ini bisa dilipat gini aja, karena kalau tadi dibuka gitu kayak kurang bagus ya guys. Dan ini bahannya juga enak, kayak apa, gak terlalu tebel, adem. Terus ini tinggal dikancing gini deh. Nah udah deh kayak gini deh. Nah ini tuh urban-urban gitu, jadi bisa cocok juga pakai parfum si Azur tadi sih. Lucu, bagus banget, aku suka sih bahannya. Soalnya dia gak tebel, jadi adem. Cucok, Beb. Tunggu deh, hijaunya gak bikin dekil gitu di kulitku. Karena ada beberapa warna baju yang kan kulit aku nih warnanya begini ya. Nah, kadang kalau pakai baju tuh suka salah warna tuh bikin kita jadi kelihatan hitam gitu loh. Tapi ini warna hijaunya bagus, gak kelihatan dekil. Biasanya aku pakai hijau dekil. Jadi ya, love it. Oke guys, ini yang selanjutnya aku suka banget. Ini roknya bagus banget karena kayak ngebentuk badan kita jadi gak kelihatan gede. Terus ini atasannya juga bisa cocok apa aja. Bisa pakai ini, bisa pakai kaos.
dan warnanya tuh safari banget gitu loh, dan bahannya enak, kelihatan kecil kan jadi kurus. Dan ini juga matching sama makeup saya hari ini, warnanya ini dan ini bagus. Oke guys, ini baju yang selanjutnya. Aku suka banget baju ini, bahannya enak banget. Ini kemejanya benar-benar mewah, dan aku lebih suka banget pakai celana ini karena kelihatan jadi lebih kecil karena masalah aku adalah besar di bagian bawah. Oke, okay? Ini keren banget loh bajunya, sumpah. Ini cocok banget kalau kalian mau ke acara rapi, mau kayak meeting kek atau mau dinner kek, tinggal pakai kayak gini, keren banget. Dan ini tuh cocok juga pakai pusel yang glitz ini karena wanginya mewah banget. Ya, alhamdulillah. Dan warnanya ungu, warna favorit aku. Dan ini sumpah wanginya apa ya, elegan, enggak elegan apa ya? Ya elegan, terus mewah. Aduh. Enak banget, kayak gak bisa jelasin pakai kata-kata. Enak banget, banyak gue suka yang ini. Ini yang paling aku suka. Nah, ini baju selanjutnya. Aku suka banget karena aku jarang banget nemuin baju ini. Ini kayak baju jeans-jeans gak sih? Dan celana ini aku juga lagi super suka. Jeans ini keren banget sih. Bajunya aku suka banget atasannya karena ini cocok buat kalian ya summer lah ya, kalau pakai di Jakarta kayaknya ada terlalu terbuka sayang, nggak cocok. Coba kalian komen di bawah outfit yang paling kalian suka. Ini ada satu lagi baju terakhir, aku ganti atasannya aja bentar ya. Oke guys, ini yang terakhir. Aku suka banget sama baju ini atasannya karena lucu banget, aku jarang banget nemuin model kayak gini. Terus habis itu kerut-kerutan, terus ada tulisan-tulisannya, super lucu, super cute, bisa pakai celana pendek, celana jeans. Dan nggak tahu, nggak bisa menjelaskan, lucu sih. Oke, ini yang terakhir dari Pusel. Ini adalah yang Finesse. Ini wanginya tuh soft dan ya hangat lah ya wanginya, jadi cocok banget. Ini lebih cocok buat lunch gitu loh, karena wanginya dia tuh soft, kayak kalem, kayak aku tuh anak baik-baik gitu. Tuh pasti kalau ketemu kayak hi babe, ya Allah kamu tuh like an angel gitu loh. Enak banget ini wanginya, aku suka banget yang ini. Cuma dari antara 5 yang tadi, yang paling aku suka, yang aku banget itu yang glitzy tadi. Aku suka banget dari warnanya, terus habis itu wanginya juga mewah banget. Dan aku suka juga packagingnya, dia simple, gak ribet, dan juga gak terlalu gede, jadi kalau ditaruh tas tuh praktis. Oke guys, kalian pasti penasaran banget kan harga dari si cologne ini tuh berapa? Karena cologne ini tuh biasanya kan wanginya kurang tahan lama dan wanginya nggak senyengat ini, tapi ini tuh the best banget. Dan ini tuh harganya cuma 34.000 dan body mistnya itu cuma 20.000. Jadi untuk ukuran sebanyak ini tuh 100 ml, wanginya enak dan tahan lama juga, cocok banget, harganya murah, terjangkau. Jadi buat kalian anak-anak muda cocok banget buat beli cologne ini. Buat lebih lanjutnya, kalau kalian mau pesan, kalian bisa langsung cek di description box di bawah sini. Jadi segitu dulu video dari aku, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dadah.